70 pako yang bersarang di tubuh SH, warga Pabean Ude, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan tim medis RSUD Indramayu. Tindakan operasi dilakukan setelah SH kerap mengeluh sakit perut. Tim operasi bedah sentral RSUD Indramayu melakukan operasi selama 2 jam dan berhasil mengangkat 70 batang paku dengan sepanjang sekitar 6 cm yang bersarang di tubuh SH. Tidak hanya puluhan paku, tim dokter RSUD Indramayu juga menemukan jarum di perut SH. Menurut keterangan keluarga, SH kerap mengonsumsi benda-benda yang tak lazim, seperti paku, jarum pentul, bahkan jarum benang kerap juga disantap oleh SH. Keluarga SH menyatakan kebiasaan buruk tersebut telah dilakukan SH selama 1 tahun terakhir. Menurut keterangan keluarga, SH mengalami halusinasi. Cobanya di perut berarti ya? Sementara itu, menurut analisis medis, SH mengalami gangguan kejiwaan. Usai menjalani operasi, kondisi SH berangsur membaik, namun pihak rumah sakit akan terus melakukan observasi selama 1 minggu ke depan. Kebanyakan makan obat, tadi ini jadi overdosis. Kemungkinan halusinasinya jadi setengah sadar makan paku. Itu sudah lama makan paku kayak gitu, Mbak? Ya, kurang lebih setengah tahun. Itu sempat ketahuan apa gimana? Iya, sempat ketahuan sama ibunya, terus sempat muntah. Ketahuan sama kakaknya juga. Oh, waktu pada saat makan paku itu di mana? Di dalam rumah apa gimana? Emang kenapa bisa melakukan makan paku kayak gitu, Mbak? Ya, nggak tahu juga sih ya. Ini kondisi kayak gini sudah lama apa gimana? Iya, sudah lama. Udah berapa bulan atau berapa tahun, Mbak? Tahunan. Udah tahunan. Pas diketahui setelah kakak mbak makan paku ini gimana? Ya, soalnya ya, pernah dirasa juga banyak paku sih. Oh, pas di rongsel. Selain paku ada lagi nggak selain tadi dimakan? Tadi jarum benang sama jarum bentul. Melakukan anamnesa, didapatkan bahwa pasien ini juga terdapat keluhan ya, ada mual, sering sakit perut. Kemudian ditanyakan kepada keluarganya dan ini sudah lama terjadi sekitar 1 tahunan dan menurut pengakuan keluarganya si pasien tersebut juga sering makan jarum pentul ya. Jadi dan katanya sering keluar juga jarum pentulnya dari kotorannya dan ini yang kemudian digali dan kemudian oleh dokter ini untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu dengan pemeriksaan radiologi. Dan dari hasil tersebut ditemukan ada corpus alienum atau benda asing ada diduga adalah paku dan kemudian dikonsulkan ke dokter bedah dalam ini dokter Rahmat spesialis bedah. Dari hasil eksplorasi yang dilakukan oleh dokter Rahmat spesialis bedah itu ada 70 paku yang ada bersarang di lambungnya. Alhamdulillah ya operasi berjalan lancar selama 2 jam tidak ada kendala yang berarti dan bisa diatasi dan kondisi pasien juga setelah operasi juga baik. Pada saat tidak dilakukan tindakan maka akan terjadi si lambungnya bolong ya atau jebol sehingga menyebabkan adanya perforasi menyebabkan bisa menyebabkan infeksi yang menyebabkan gangguan pencernaan dan menjadikan gawat darurat.